Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi di video Bang Don Channels. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membatasi jumlah pengguna WiFi pada modem Huawei seperti ini. Huawei HG8245H5. Di sini kita bisa setting mau berapa jumlah perangkat yang terhubung di modem kita ini ya. Simak videonya sampai selesai agar mudah dipahami dan dimengerti. Oke, pertama kita harus terhubung ke jaringannya ya. Di sini kita sudah terhubung ke modemnya, ini namanya Bang Don. Oke, langkah pertama adalah kita buka Google Chrome, ketik di pencariannya, masukkan IP-nya 192.168.100.1. Oke, tekan enter. Pastikan tampilan awalnya seperti ini ya, username sama password. Di sini kita isi username-nya admin huruf besar A-nya ya. Password admin juga huruf kecil semua. Apabila selesai, klik login. Nah, tampilan awal dashboardnya seperti ini. Kita pilih bacaan yang paling bawah, Advanced. Kita klik. Oke, di sini ada bacaannya WLAN. Klik di sini, WLAN. Nah, tampil nih SSID name-nya, nama WiFi-nya Bang Don. Password WiFi-nya yang titik-titik ini ya, supaya kelihatan kita klik checklist-nya, sandinya 1-8 ini. Nah, jumlah perangkat maksimal terhubung di modem ini adalah 32, jadi bisa 32 HP yang terhubung. Bisa kita atur sesuai jumlah yang kita mau. Contohnya kita mau setting di angka 5 HP. Apabila kita setting ke 5 HP, maka 5 HP aja yang bisa terhubung. HP ke-6, ke-7, dan seterusnya itu nggak akan bisa terhubung karena sudah kita batasi di sini. Apabila kita udah yakin mengubah ke angka 5, scroll ke bawah. Di sini ada bacaannya apply. Apply ini artinya setuju. Klik apply. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita batasi 5 perangkat aja yang terhubung. Nah, begitu kawan-kawan. Tutorial cara membatasi jumlah perangkat yang terhubung di modem Huawei ini. Apabila kawan-kawan ada yang bertanya, silakan komen di kolom komentar ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan like ya. Terima kasih kawan-kawan.